Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Hino Ranger. Ini dari channel YouTube-nya Shorty Gaming ya. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk mod truknya ini. Ini modnya free ya, nanti linknya ada di deskripsi. Dan ini untuk liverynya include dari modnya ini, terlihat sangat keren sekali ya untuk modnya ini. Dan langsung saja kita review untuk sistem perlampuannya dulu ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Lalu lampu jauh, lalu kita cek untuk lampu tembak atau lampu dim, menyala dengan normal ya. Lalu sen bagian kanan menyala, sen kiri juga menyala ya. Lalu kita cek untuk lampu hazard, ini menyala ya. Lalu kita cek lagi untuk wipernya ini normal ya untuk wipernya. Lalu kita buka untuk pintunya ini membuka dua-duanya ya, pintu sopir sama connectnya. Lalu kita cek bagian belakang untuk perlampuannya seperti ini ya. Untuk yang belakang lampu remnya ini berwarna putih guys. Untuk lampu mundurnya apakah ada di sini? Untuk lampu mundurnya nggak ada ya, ada apa enggak ya guys ya. Di sini lampu mundurnya nggak ada ya. Kita cek untuk sen kiri menyala, sen kanan juga menyala, lampu hazardnya juga menyala ya. Dan ini modnya keren sekali, detail ya untuk modnya ini. Lalu kita cek untuk bagian interior atau dalemannya ya. Untuk dalemannya seperti ini, standar. Ini cukup keren ya. Untuk dashboardnya sudah ada detail yang sangat bagus. Dan untuk pandangan sopir ini lumayan luas ya untuk pandangannya. Dan langsung saja kita cek untuk animasinya ya. Animasi pertama ini terpalnya hilang ya. Ya, termalnya hilang ini. Lalu animasi kedua menghilangkan kerangka besi ini ya. Lalu animasi ketiga ini menghilangkan aksesoris yang di atasnya cabin ini. Aksesoris ini ya, entah namanya apa saya tidak tahu. Bagi yang tahu silahkan tulis di komentar ya. Dan kita cek untuk suspensinya sama tarikannya. Untuk tarikan pertama ini yang saya rasakan adalah lumayan berat ya, karena ini adalah truk ya, jadi harus berat untuk tarikannya. Dan untuk suspensinya juga nggak begitu mentul karena ini menggunakan PR down ya, belum suspensi udara. Dan ini sudah ada aksesoris di interior yang bisa bergerak, cuman bergeraknya masih kaku ya ini. Dan ini kita keluar dari terminal Wonogiri, kita akan jalan-jalan sebentar.
dan ini suasananya mendung. Ini mod kodenya mendung ya, enak gitu guys kalau mendung ya. Kita mentok, kita salah jalan guys. Wow, udah pusing aja yang ngeblong. Kita kasih jalan dulu guys, kita berhenti di sini saja ya, kita berhenti di sini, kita cari tempat parkir yang pas. Nah kita di sini aja ya, stop. Oke, mungkin cukup sekian untuk review singkat Hino Ranger, mod Hino Ranger dari Surji Gaming. Bagi yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian, salam musik, mari.